السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اكرم العلماء وجعلهم ورثه الانبياء والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الازكياء وامام الاتقياء وعلى senabul kurma, ashabul al-azza, wa Ulama'an al-ajilla, para Alim babak-bab kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, terkhusus orang di hadal ma'had, ma hidayahul asror, panjenengan itu. Fadilah bin Romo G. Haji Abdul Wahid, seorang ibu nyai putri keluarga dalam dan segenap kepengasuhan pesantren kita doaakan mugi-mugi beliau Romo Yai Wahid binaringan panjang umur sehat wafiah dipun paringi kekuatan dohir batin saged bimbing mentar <tik> ini pun supados dados generasi engkang solehin solehat pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri dalam semua tingkatan dan jajarannya yang kita hormati tamu undangan, bapak dan ibu wali santri, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, seluruh jamaah, adhamakumullah firahmatihi wabarakatihi waridoh. mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat barokah dan ridhonya kepada kita sekalian amin Allahumma amin mohon keikhlasan panjenengan untuk sama-sama membaca suratul fatihah kita bertawasul bertabarruk berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan pondok pesantren putra putri Hidayatul Asror dijadikan sebagai pondok pesantren yang maslahah manfaah barokah istiqomah ila yaumil qiyamah putra putri dari pengasuhnya mudah-mudahan kelak bisa melanjutkan meneruskan dan meningkatkan perjuangan dari muassis pendirinya santri-santrinya semuanya mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah bisa melanjutkan estafet perjuangan dari kiainya Al-Fatihah A'udhu billahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratul mustaqim suratalladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladzallin rabbi gufirli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin Bapak Ibu seluruh jamaah yang saya hormati rahimakumullah keberadaan pondok pesantren di Indonesia ini sangat krusial perannya dalam pengembangan Islam, Ahlus Sunnah Wal Jamaah di negeri yang kita cintai bersama, pengembangan Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari peran dan pengaruh pondok pesantren. Kita tahu, dalam sejarah. Yang membawa Islam ke Indonesia adalah para wali yang sering kita sebut dengan istilah wali songo. Sebenarnya, wali songo itu ada beberapa kurun, ada beberapa generasi, mengembangkan Islam di Indonesia melalui wadah yang disebut pondok pesantren para wali. Mengajarkan Islam di Indonesia melalui pondok pesantren. Para wali mengajarkan Al-Quran di Indonesia melalui pondok pesantren. Berarti, nuzulul Quran di Indonesia melalui pondok pesantren, maka kalau ada orang yang bukan lulusan pondok pesantren nek ono uang sing tahu mondok ngaji no pesantren kok gaya dalil kola ta'ala berarti menyalahi fitrah nuzulul quran fi indonesia Akeh gak tepake eh gak tahu mondok gak tahu ngaji nang pesantren gayai nafsiri Al-Quran iku nyalai fitrah nuzulul Quran fi Indonesia nuzulul Quran fi Indonesia lewat pondok pesantren Allahumma salli ala Muhammad nah, pondok pesantren itu berasal dari dua kata yaitu kata pondok dan kata pesantren yang masing-masing rinciannya pondok itu berasal dari bahasa arab funduk mergo ilate wong indonesia iki kate ngomong funduk kangelan ya dicokok enake ae diwaca emboh gak nyaot tok ibu-ibu modelnya kaya tenggenen nyawang aku aku merasa Kayaknya masih banyak yang belum percaya kalau yang dihadapinya adalah Anwar Zahid. Ini Anwar Zahid asli, jangan khawatir. Sing no YouTube YouTube, sing no TikTok TikTok. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak balen nih Pondok, iku asline teko bahasa Arab. Funduk, fa nun dal qaf. Funduk tapi mergo ilatma jakarta ngomong funduk repot dicukuke enake pondok ya padha karo ngomong samir khairon fatrukil bagha repot ya semarang gareng petrok bagong kate ngomong salamatan kangelan ya slametan diulangi rabbifirli waliwalidaya repot ya wali wali wal wel 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 sampeyan lek arab weruh bangunan kok ana tulisane funduk iku artine hotel atau penginapan adik-adik santri bisa mbukak kamus kalau di kamus ada kata funduk itu artinya hotel atau penginapan. Jadi sampai ten Arab kok ningali bangunan onok tulisane fundukil Hayya berarti hotel al haya, fundukul ajum berarti hotel al ajum. Jadi hasil ini funduk niku bahasa Arab neng Jawa jadi pondok maknane hotel atau penginapan. Tapi karena orang Indonesia ini senengane ke Arab Araban, no Arab ono plakat tulisannya Arab, alif ya sin kaf ro ya mem. Kenek wong mojo kerto yo diwaco alif ya sin karim. Padahal yang bener es krim. Pesantren itu dari kata dasar santra artinya adalah santra ini berasal dari bahasa India kuno santra itu kelompok orang-orang yang dianggap suci yang berhak menafsirkan kitab sucinya orang India kuno itu punya kitab suci namanya Red Veda Artava dan Sama Veda. Ini kita awur sama yang tidak mengerti. Wang India kuno iku duwe kitab suci, Arane, Red Veda, Artava dan Sama Veda. Nah, ini aku isom baleni, berarti tidak ngawur. Red Veda, Artava dan Sama Veda. Itu yang boleh menafsirkan hanya kelompok santra Orang-orang yang dianggap suci bersih dari dosa Selain kelompok santra itu tidak boleh menafsirkan kitab sucinya Nah kata santra melebunang Indonesia maleda di santri Ingat bahwa penyebar Islam di Indonesia itu sebagian juga berasal dari Gujarat India bagian barat Santra nonggone India melebu Indonesia no tanah Jawa dadi santri kalau masyarakat Indonesia umumnya beragama Islam mayoritas kitab sucinya adalah Al-Quran maka hanya kelompok santri ini yang boleh dan berhak menafsirkan kitab suci Al-Qur'an. gene India kuno, yang boleh menafsirkan kitab sucinya, Red Veda, Artava Veda, dan Sama Veda, hanya kelompok santra. ten Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, punya kitab suci Al-Qur'an, yang berhak menafsirkan adalah kelompok santri, yang santri itu, pernah belajar menghuni pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun bon, kula tak cerita mawon. Kate tak ulangi ngaji wong bendina wis diulangi ngaji karo Romo Yai Wahib. Kalau dirunut dari sejarah, Bapak Ibu para jamaah adik-adik mulai zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Gusti Allah mengutus Nabi dari bangsa Arab Selatan namanya Hud alaihi salam diberi kaum yang disebut dengan kaum Ad ayat Qur'ane wa ila adin akhahum huda kepada kaum Ad Allah mengutus Nabi Hud untuk mengimankan mereka tapi mergo kaum Ad ini wakal nakal koyok wong kene laiku wong yang guyu akhirnya dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Arab Selatan gagal kemudian Allah mengutus Nabi dari bangsa Arab Utara namanya Soleh alaihi salam diberi kaum yang disebut kaum samud ayat Qur'ane wa ila samuda akhahum Sholiha Dan kepada kaum Samud Allah mengutus Nabi Sholih Sama kaum Samud yang nakal-nakal Akhirnya dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di Arab Selatan gagal Di Arab Utara juga gagal Akhirnya Allah mengutus Nabi La minal kidul wala minal lor ora teko kidul, ora teko lor, tapi diambilkan minat tengah dari bangsa Arab tengah, tepatnya bangsa Arya. Dudu Arya sing sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Tapi ini Arya nama bangsa di Arab tengah, bangsa yang terkenal paling cerdas otaknya, paling gagah fisiknya, paling fasih lesannya, paling ganteng wajahnya. Nabi yang diutus bernama Ibrahim alaihi salam. Mangkane didawuhaken ma arsalallahu rasulan illa wa Allah tidak mengutus seorang rasul pun kecuali berwajah ganteng. Sedoyo nabi niku ganteng-ganteng boten wonten nabi sing boten ganteng lanek saiki al ulama warasatul ambiya kiai adalah pewarisnya nabi titenono kiai ini mesti ganteng ganteng lee gak patek ganteng mesti ada aura yang membuatnya jadi sedep tonton to raiku uangnya ku lek wis dati kiai Mesti ana wibawane, ada karismanya. Iki mergo barakae mewarisi para nabi. Wajib, ya wajib gak wajib kiai gak wajib ganteng. Engko sing rupane ganteng nang cilik ati. Aku lek ngene iki gak ganteng ini berarti gak iso dadi kiai. Mboten wajib wong innallaha la yang duru ila suwarikum wala ila adsatikum wala ila hasabikum walakin yang duru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak memandang dan tidak menilaimu dari wajahmu, dari tubuhmu, dari nasabmu, tapi dari hatimu, dari niatmu. Nah iki dalile kiai sing gak ganteng. Nabi Ibrahim Gadah putra saking garwa Siti Hajar namine Ismail alaihi salam dipun paringi pusaka disebut Masjidil Haram ten mak gah tak dongakno muga kabeh iso mrana mrana nandi tanganku tanganku mrana tretes ya wis muga-muga saged ziarah Mekah Madinah sing ikhlas insya Allah diijabahi Gusti Allah. Terus Nabi Ibrahim gak dah putra meleh sangking garwo Siti Sarah namine Ishak alaihi salam dipun paringi pusaka Masjidil Aqsa ten Palestina. Mangkane Isra ipun Kanjeng Nabi dalam peristiwa Isra Mi'rat niku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Niku nggih napak tilas, lek Masjidil Haram niku pusakane Nabi Ismail, nek Masjidil Aqsa pusakane Nabi Ishaq. Dari Nabi Ismail melahirkan keturunan bangsa-bangsa Arab di Timur Tengah. Niku keturunan saking Nabi Ismail. Nabi Ishaq gadah putra namine Yakub alaihis salam. Nah, Nabi Yakub ini yang melahirkan keturunan Bani Israel Mereka Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel keturunannya Nabi Yakub disebut Bani Israel Yang paling sering dan paling banyak disebut dalam Al-Quran Allahumma salli ala Muhammad Bani Israel ini Israel niku bangsa pinter Bahkan gudangnya Nabi niku Israel kata-katanya Nabi niku saking Bani Israel Langwang Israel ini mulai biyen sampai saiki brengsek resek serakah sampai urusan nabi pengen dikuasai jadi wong Israel ini mboten purun ngakoni nabi nek mboten keturunan Bani Israel mulane sampai saiki Israel gak gelem ngakoni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam soalnya kanjeng Nabi senes keturunan Bani Is brengsek jadi mbiyen itu kapan ono Nabi boten keturunan Bani Israel ini itu direbut karo wong Israel diboyong nonggone Israel bendadi Israel contoh Nabi Ayub eh, Yo, Nabi Shu'ab, okay, ngapunten, Nabi Shu'ab alaihi salam, iku nabi bangsa Eropa, nabi Shu'eb iku nabi wong Yordania. Akhirnya dipundut putu mantu dening nabi Yusuf dioleh no putune nabi Yusuf sing namine Siti Rohmah. Dirabek no oleh Siti Rohmah terus nabi Shu'eb diboyong tengene Israel wong Eropa kelangan nabi tapi lumayan wis tahun dua nabi timbang Indonesia setiap ono nabi mesti palsu saiki ngaku dati nabi rong di nongkas, cekel polisi pilo ae nabi Indonesia mojo kertoy tau nabi ini halo kalau jangan ngaji sejarah mawon di rumah ini ae suwe suwe faham nabi Yaakob gadah putra diantaranya namanya Ish Nah, saking is niki yang menurunkan bangsa Amerika dan bangsa Eropa. Jadi wong Amerika, wong Eropa, Inggris, Prancis, Swedia, Jerman, Selandia Baru. <tuh> Niku nasape jelas nek diurut. Saking is, is bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Jelas nasape. Sing rapate jelas nasape ki wong Puri. Nah, eh, wong banjar agungi rapat tak jelas nasape. Isa isa wong banjar agungi nek diurut mendur nasape tekan rojo veron. Pon nek Nabi Ismail diparingi pusoko masjidil. Allah ya karim. Wong banjar agungi ayu ayu kok rondo oon yo. Nyaut sayang lek sampean semangat. Aku semangat ngajine rondo suwe. Tapi lek sampean gak semangat, ngajiku sekedap mawon. Iki aku wis dienteni loroan iki. Halo. Mangkane kula nyuwun ten yaine nyuwun tulung sanget mangke diawali. Wis, kula ngomong rontok tak cepetno lek like ngono. Sampean aja no ambek kok iso mangan pentol barang kowe iki. Muga-muga keselek. Wayah ngaji kok mangan. Dilanjut boten? Yuk, konsentrasi. Nabi Ismail diparingi pusaka namine Masjidil Haram. Nabi Ishaq diparingi pusaka namine Masjidil Aqsa. Nah, runutan dari masjid, 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 masjid mudun 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 tekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane Kanjeng Nabi hijrah begitu sampai perbatasan Madinah langsung bangun masjid. Mboten bangun pasar, mboten bangun jembatan, mboten bangun kantor, tapi bangun napa? masjid dan masjid itu disebut masjid kubah adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam namanya masjid nobo kubah benjang jenengan nek tindak umroh amin nah sing amin berarti pengen benjang jenengan nek tindak umroh separuh sing pengen benjang menawin jenengan tindak umroh hmm, sing buwan tertambah raiso ketoro rai khlaso. Mesti jenengan tidak ten masjid Kuba, mesti niku Salat orang rokaat nenggone no masjid Kuba, ganjarane podokaro ibadah umroh sepisan. Salat patang rokaat no masjid Kuba, ganjarane podokaro ibadah umroh pengpindu. Ni niku masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam. Masuk ke Madinah, kanjeng Nabi bangun masjid sesuai petunjuk Gusti Allah hijrah sangking Mekah ten Madinah manggen ten pundi perintah Gusti Allah kanjeng Nabi dikengken manggen di mana nanti onta yang ditunggangi kanjeng Nabi berhenti pokoknya mandeke onta niku ten yo kanjeng Nabi manggon ternyata onta yang ditunggangi Rasulullah berhenti di sebuah tempat yang dijadikan sebagai penjemuran onta miliknya dua anak yatim namanya Sahel dan Suhel bin Amr kemudian tanah itu dibeli sama Rasulullah SAW Alaihi Wasallam luasnya kurang lebih 50 kali 50 meter jadi panjang lebarnya kotak 50 meter ambane 50 meter dawane yo 50 meter itu tanah cikal bakal masjid Nabawi yang sekarang masya Allah luasnya koyok ngoteniku Kanjeng Nabi membangun masjid ten meriku bon selesai membangun masjid Kanjeng Nabi tidak mengeluarkan doa istimewa, doanya linier, biasa. Tapi setelah menentukan satu tempat dengan sabda beliau, Ma wa mimbari raudotun min riyadil jannah tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga kanjeng nabi mengeluarkan doa istimewa Allahumma ja'al bil madinah di'fai ma tabi makkata minal barokah ya Allah jadikanlah kota madinah ini barokahnya dua kali lipat dibanding Mekkah. Doane Kanjeng Nabi diamini semua malaikat, diamini oleh para sahabat-sahabat yang utama. Mulane ngantos niki. walaupun Mekah ada Ka'bah tapi barakahe luwih ageng Madinah. Kenging nopo? Sebab Mekah niku simbol amal, Madinah simbol ilmu. Amal kali ilmu lebih utama ilmu. Mergo napa? Al ilmu bila amalin yakun wal amalu bidunil ilmi la Ilmu tanpa amal tetap ada. Antek saiki wong kapan nggone Masjid Nabawi mesti sing digeleki pertama raudhah. Rebutan ten kene raudhah taman suar go. Kenapa tempat itu disebut raudhah? Sebab di tempat itu Rasulullah membangun pondok pesantren. Di tempat itu Rasulullah mengajar, mendidik, mentaklim dan mentarbiah santri-santri beliau yang terdiri dari para sahabat. Jadi sahabat niku onok sing la minal muhajirin wala minal ansor bukan dari sahabat muhajirin sing hijrah asline penduduk Mekah pindah dan Madinah bukan pula dari sahabat Ansor penduduk asli Madinah, tapi sahabat-sahabat pendatang yang bukan penduduk Madinah dan bukan asli Mekah. Manggone ten emper-emperane masjid, kale kanjeng Nabi tidak melakukan gotaan, godaan, gotaan, godaan. Gotaan. Jumlahnya kurang lebih 700 orang sahabat. Kepalane jenenge Abdurrahman bin Sokhr yang kemudian hari dikenal dengan Abu Hurairah Niku kepala pondok pesantren kanjeng Nabi lurah pondok namine Abu Hurairah santrine kurang lebih jumlahnya pitung atus jadi pondok pesantren niku pun wonten mulai zaman kanjeng Nabi sahabat-sahabat yang boten asli penduduk Madinah boten pindahan saking Mekah nderek ten Madinah ngono nek santrine lagek nguthek sak RT rong RT nge, rondok pondok tapi nek mpun kathah santrine kados ngeten iki dari luar kota mboten namung king Mojokerto tok ana king Dongombang ana king Sidoarjo ana king Surabaya ya ngene pondok pesantren wong isaro king Kanjeng Nabi ngoten niku Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Pon Mergo panggonan sing digemulang ngaji Kanjeng Nabi ngulangi poros sahabat santri-santri ini -santri Disebut taman suargo Dan mereka kanjeng Nabi mendirikan pondok pesantren Maka para jamaah Semua tempat di bumi ini yang didirikan sebagai pondok pesantren dipakai untuk ngulang ngaji maka tempat itu besok di akhirat akan diangkat ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hidayatul asror tak baleni tak baleni karena tempat yang dipakai ngulang ngaji kanjeng nabi niku diarani taman surga raudhah maka semua tempat di bumi ini yang didirikan pondok pesantren dipakai untuk ngulang ngaji besok di akhirat akan diangkat ke surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapa penghuninya ya orang-orang yang pernah ngaji di pondok itu taman surga yang bernama Hidayatul Asrar itu nanti penghuninya yuk santri-santri dan alumni-alumni Hidayatul Asror pengasuh dan keluarga dalam termasuk ustadz ustate termasuk pengurus penguruse termasuk wali santri nih nek nyumbang loro nek syahriyae gak nunggak Kapan sahriahe nunggak wis nunggak gak dibayar. Weru lha iku wonge ngomong dhewe iku wali santri nek. Apa maneh atik duwe utang gak gelem bayar sahriah. Wis gak nyumbang sahriah nunggak gak masuk anggota. Lho sampean kurang enak apa sih dididik anak babakan ilmu iman ibadah akhlak Iku asline tugase wong tua, tugase sampean, kewajiban sampean. Mergo sampean gak entos. Ayo sapa sing iso ndidik anake dhewe ngacungo. Ngakuo mergo sampean gak iso ndidik anake sampean dhewe, makane akhire sampean pasrahna romo ya i wahib. Lu wis untung-untungan romo ya i wahib gelem. Wah, anak Karina nakale di pasrah no kiyai. Umumnya lakngu Aku kaya gergeten kok nang uang-uang. Nek anaknya pinter nurut sekolahnya prestasi di sekolah no. Nang gue sekolah sing unggulan, sekolah favorit, ceng bonafit, ceng negeri, standar internasional. Tapi lah anaknya nakal, ndak goblok di nang pondok. Untunge kiai kok apikan. Lha <guluh> kewajiban sampean. Mergo sampean gak isok, gak sanggup ndidik anak sampean dhewe, akhire sampean pasrahno kiai. Ngono di tarik sahriyah. Mule taeh. Sahriyah nunggak petang mulan, padahal kalunge gedhe gelange akeh lha kok kudu ngirengi kok. kalung sama gedene, gede ne, gelang sama no ake, syahriah nunggak ngapun ten yai non sewu, sing tasik nggak ada hutang syahriah, ampun diijini wangsul eh, ne, ditahan nenggone pondok lho kulang itu niki jenengan bapak ibu sebagai wali santri lek jenengan syahriah dereng dilunasi berarti jenengan tasik melanggar ketentuan pondok ini kusenggarai ilmu putra putri jenengan gak manfaat Hmm, eh, wui, aja diremehno lho ya. Heem. utang sahriha langsung dingkluh ana wonge. He sancen tak sengaja kok. Halo. Halo. Dilanjut. Kanjeng Nabi mulang santri-santrine. Terus santri-santrine Kanjeng Nabi mulang santrine. Terus santrine-santrine Kanjeng Nabi mulang santrine. Terus santrine 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 Kanjeng Nabi mulang nang santrine. Terus santrine 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 Kanjeng Nabi mulang nang santrine. Terus santrine 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 Kanjeng Nabi mulang meneh nang santrine. Terus santrine 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 Kanjeng Nabi mulang nang santrine. Mudhun 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 sampai tekan Indonesia tekan Mojokerto, tekan Puri, tekan Banjaragung, tekan Unggahan, namine Kiai Abdul Wahib. Jadi mulane santri senajan ilmu nemok titik ojok diremehno sebab Ilmune santri iku hakikate ilmune Gusti Kanjeng Nabi sanate jelas. Lihat terus Kanjeng Nabi dawa manro'ani roani takhalal jannah, wa man roa man ro jannah." Sapa wong sing tau ngaji ambek aku mlebu warga Sapa wong sing tau ngaji ambek wong sing tau ngaji ambek aku mlebu swarga. Sopo wonge sing tau ngaji ambek wong sing tau ngaji ambek wong sing tau ngaji ambek aku mlebu swarga ila yaumil qiyamah. Makanya bisa disimpulkan semua orang yang pernah ngaji di pondok pesantren insya Allah mlebu swarga. Aku ora tau mondok lek amin ojek bantere. Eh. Allahumma ala Muhammad. Nggih. Pun mudhun-mudhun-mudhun ten Indonesia digawa dening para wali berjuang Islam melalui pondok pesantren sing diconto nggih pondok pesantrene Kanjeng Nabi Sunan Ngampel, Maulana Said Rahmatullah Raden Rahmat. Pun ate ziarah mriku napa dereng? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ngoneng pantai yang benulan Sunan Ampel atau di Parani. Sampun nanti mereka ah, Ngono, ziarah ngono, ngoneng wali atau ziarah nomol, damel pondok pesantren di Ampel Denta. Santri Sunan Ampel nih gue multikultur, mirip karo santri Kanjeng Nabi wonten santri Sunan Ampel sing putrani pun piyambak namine Maulana Sayyid Mahdum Ibrahim yang kemudian menjadi Sunan Bonang sariane tentuban wonten putrani pun meleh namine Maulana Sayyid Qasim yang kemudian menjadi Sunan Derajat sariane ten Paciran Lamongan Welane kula kaget lek ana putrane kiai dipondhokno nendi nendi ra Termasuk putrane Kiai Wahib. Namine Gus? Hmm, kuwi mbok dipondhokno nendi yo sing ngeterno urung tekan omah, ikhlas setekan omah. Wonten telepon apa aja, makanya keresan itu tengen kuloh, insyaallah pondok ini nanti nanti gak kerasan, lek tengen insyaallah kerasan nih, sana makanya. Besok ya opo, yang penting kerasan. Insya Allah masya Allah Muhammad. Wonten santri pun Sunan Ampel, yang putrane ulama ternama pada zamannya yang bernama Maulana Ishak putra nipun namine Sayyid Ainul Yakin Raden Paku putrane Maulana SH kalih yang sing namine Dewi Sekardadu, Dadu asli Gresik nami putrane Sayyid Ainul Yakin utawi Raden Paku yang kemudian menjadi Sunan Giri Saryane ten Gresik wonten santrine Sunan Ampel niku putra kerajaan Sriwijaya namanya Raden Husen kemudian menjadi Adipati Terung. Wonten melih santri putra kerajaan Majapahit namine Syed Hasan atau punya nama Pangeran Jinbun. Nama Cina mergo putrane Brawijaya V karo Ratu Cempo yang kemudian dijuluki Raden Fatah akhirnya jadi Raja Islam pertama berpusat di Kerajaan Demak Bintoro. Bahkan wonten santri sing mantan begal, mantan rampok, berandal loko joyo, raden syahid yang akhirnya menjadi sunan kali jogo. Lo niki bukti berandalan, wong nakal, kecekel kiai, dadi wali, julu sunan kali jogo. Tapi nek sing nyekel duduk kiai, paling-paling dadine sunan jogo kali. Mbah tukang mancing, mbah tukang ngising. Mulane saiki lek ana arek nakal terus dipasrahno kiai, ya teko kuwi. Cek dadi wali ngono karepe. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon dari pondok-pondok pesantren Bapak Ibu para jamaah melahirkan ulama-ulama, melahirkan kiai-kiai yang terjun langsung ke masyarakat nek nyebarno Islam dengan santun penuh kelembutan prinsipe waliyatalaktof dan berlemah lembutlah kamu dalam beragama dalam mengajarkan Islam dalam menjalani ibadah dan kehidupan Penyebaran Islam dan Indonesia niki tidak melalui kekerasan. Tidak pakai gontok-gontokan, tidak pakai poyok-poyokan. Tapi dengan santun dan penuh kelembutan. Fabima rahmatim minallahi Kon lintalahum. Lemah lembut. Walau kau tufdzurni dzul qalbi, lawu min Le awak kereng kasar keras, masyarakat malah buyar. Mereka akan menjauh darimu. Lah mereka carane poro wali poro kiai leh mengislamkan masyarakat niku alus. Makanya sukses berhasil. da teno indonesia penduduke mayoritas mbalik kok mbalik mayoritas dadi memeluk agama islam asale hindu Buddha, klenik klenik niku ya bangsane nyai basinga nini pelet nyiroro kidul nyiblorong nyiroro lor nyiroro wetan nyiroro kulon nyiroro tengah nyiroro pojokan mak lampir grandong wala alihi wasallahi ajmain isok hampir 90% memeluk agama Islam sukses besar beda dengan penjajah penjajah dan Indonesia bangsa asing itu bukan hanya menjajah ekonomi mereka juga menjajah akidah menyebarkan agama Koyok Londo 350 tahun lebih menyebarkan agama di in Indonesia tapi gagal agama yang ditawarkan oleh Belanda gak payu kenapa? soalnya Belanda itu kalau dengan masyarakat kereng masyarakat nggak simpatik moh melu agamane karena mereka kereng beda dengan para wali para kiai yang tidak pernah mengerengi masyarakat mengerengi itu bahasa Indonesia nya apa ya Ma, Me ya mengerengi eh pokoknya gak kabeh bahasa Jawa kena digaya bahasa Indonesia menek bahasa Indonesia nih memanjat tapi lek menek celingkrik celingkrik Maksud memanjat bercelingkrik bercelingkrik ngoyo bahasa Indonesia ini kenceng iya lenek ngoyo hanya nganyangen kenceng makcrit makcrit tuh nggak kena kok ya pokoknya kau para wali para kiai tidak pernah mengerengi masyarakat masyarakat tertarik simpatik akhirnya melebu Islam sampai masyarakat ini ambek kiai nganti saiki nurut-nurut manut-manut gimana bang hmm. kiai tekon rebutan pengen nyucup tangane apa mana yang model ngene ki udah pengen selfie hmm. bisa foto ngono yes hmm. apalagi bisa menyentuh kulit aku hmm. pasti kebawa dalam mimpi seumur umur nggak bakal terlupakan memang nggak gampang sih Love you. Apa lanang ngono-melu-melu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho. Mulane kiai itu semacam jadi ikon di tengah-tengah masyarakat. Artinya apa? Problem masyarakat itu solusinya ke kiai. Memang kiai kudu ngono. Sing diarani ulama itu bukan hanya kompetensi di bidang ilmu pengetahuan saja, bukan hanya men lahu ilmun syamilun. Ulama itu bukan hanya sekedar pinter secara ilmu saja. Andaikan ulama itu pinter monotok, yang paling pantas disebut ulama adalah Syekh Google radhiyallahu anhu. Lemek sekedar pinter, le Google sama takoni opo ison jawab. Bukan hanya man lahu ilmun syamilun Kompetensi di bidang ilmu pengetahuan Tapi juga harus Wa'arifun bima sholihi haulah Mampu menjadi solusi dari semua problem keumatan Mereka masyarakatin dua masalah apa wae eh? yai Bien tapi bien Saya kira mulai enggak Bien kan sing tak cerita no sejarah biyen ono uang anaknya wakal. Ora yai, yai anak kula nakal yai nyuwun suwuk, yaine takon. Nakale sak pira anakmu wis pokoke 27 derajat yai. Padha karo ganjarané salat jamaah. Wis, yes, wis. Yes. Donganono anakmu lek turu iki lho. Yi rumakno sing anake nakal-nakal. Nyowo anakmu sing paling mandi lek pas turu. Anakmu nang cidhekono, wacakno Fatihah sebut jenenge. Ya Allah, sinten yai namine ya, sing boten purun ngaji yai. Cebutan purun mondok ya. Hasan. SH. Oh, Yo, kuwi. Ya Allah, SH Al-Fatihah. Wes aku pindah wala dolin ditambah al-insyirah 10 kali ditambah al-qadar 7 kali. Eh, nanti suwukno. Sesuk njaluk ngeterno nang gone Anwar Zahid. Loh. Biyen monten biyen. Wong <coughs> iki lho duwe utang numpuk utange akeh yae maro yai. Yai utang kula kathah yai. Iki wayahe wayahe ditagih yai. Kula mboten gadah duwit. Nyuwun dongane yai. Sing kula utangi cek lali, cek gak nagih. Dikeki yae yaine, eh wacanno ayat kursi. Insyaallah gak ditagih. Ping pinten yai? ping 100 gak ambokan. Ato matek ya iki. Ya wis ping 7 ae, ping 7 ae. pas ayat mendzalli yashfa'u wacan sing dawa ambek bayangna wong sing mbok utangi. Wis to lali wonge gak kira nadeh. Hm. Iko mu wetenteng ketoke duwe utang iko. Ngono. Atep dipraktekno. Lah nek diwaca ayat kursi sik gorong mandi tambah ayat meja. Lek perlu sak lemarine, sak cendeloe. Yai, bojo kula meteng yai, wis 10 ulan lebih sik gak lahir-lahir bayi e. dongane yai cek nang lairno. Kono-kono jukukno banyu nang kolah wudune santri. Tak donganane, didongani ambek yai. Ngono ku dihombekno ya, prucul lahir. Jendengnya dongoh pendobolan. Ini <laughs> enggak ngantil yang wis. Muka lo ini kok Bidan kan kula ini kula. Apa nono ibu-ibu kata ngelahir nono, nguangel. Muka itu dikongkong morotan kan kula. Sampai bayi nyungsang bareng-nyungsang morotan kan kula. Soalnya ada jodoh nih. operasi, gak sida operasi. Sama ni pengen ngerti, moro nanggon ku, tak suduh no. tapi gak wakulu. Oh, no uwang cerewet yang moro kiai, ya ini bujuku cerewet ya, ini ku serba salah ngadepi bujuku lo. Nanti tak pegat yang mana yu, gak tak pegat ya gak kuat cerewet. Kulo serba salah dicelatuh terus-terusan. Kulo njaluk donga Yai sing kena gawe bungkem wedok. Dikeki ambek Yai, wacana summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Care wonge. Niku lak gawe bungkem cangkeme kerik Yai. Ya wis padha ae. Dikeki padahal kiyaine dhewe sik tas dicelatuh bojone. kak, kak curhat, bujuku nyelatuan kok dukoh lek bujani yai wahib <immm> batan-batan bunyai pendiam pendiam batan-batan ya, cok kaget kok kiyai, kanjeng, nah, kanjeng nabi diomeli garwane tau kanjeng nabi lek diomeli garwane yakan apa Fa'adharabatizaman latifah Kanji Nabi menampakkan senyum lembut Oh, jadi apa yang ngomel orang lanang ya harus senyum lembut enggak hmm, soalnya orang wedok cerewet itu gak kena di sowo ya gak kena dituturi rumah ada no, orang lanang-lanang Wong wedok cerewet, atik dituturi, malah dadi. Mergo wong wedok cerewet iku koyok gudeg. Gudeg atik dikukur, malah merantak toto ndendi-ndendi. Lho iku ngaku wong e. Eh? Temenan. Ancene dekne ngono. Terus yen napa? Jarno, entene ono bateraine entek. Wes. Wong kurane wes Inna min azwajikum ma'uladikum aduwan lakum Istrimu itu musuhmu Quran wis ngono makane like lek atik bojomu atik 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 ngomel atimu ngomong bener Qurane bener Qurane engko lek Quran. <tuk> baterene entek mandeg gret jawaban titik ae sadaqallahu maha benar Allah dengan segala firman-Nya es beres nang terus sampeyan Ibtisaman latifan. Ngono. Ini kita ncana teman nanti aku. Oke okay, aman bangwetak. Oh, ngomel, ngeremeng ya opo. Aku yang maesem Tahu ngono. Sembuh masalah opo aku yang lali. Kadang-kadang ini juga garumang so. Salah, garumang so opo. Marah saya ngeruntel, saya ngomel. Aku yang sementara. Lewat nih. lewat terakhir takon ngene terus aku delokno gendeng. Lha <laughs> nah, tapi kan gak dadi geger. Lha nah, sing ngelokno bojoku aku ya meneng ae. Lha nek nah, lambemu ya tak tapuki ambek aku. Lha nah, terus? Iya. Loh, biyen ngono masyarakat nduwe masalah opo iki mara kiai mbiyen saiki kiai mulai ditinggal masyarakat soale wong-wong iki lek ana masalah saiki gak mara kiai kok nggih wong saiki ya, ya duwe bojo meteng tuwa nang lahir-lahir gak, lahir -lahir. gak ngira mara kiai bidan nek gak ngono dokter spesialis kandungan spesialis kandungan niku lek ndok papan namane ana titlee SPOG spesialis Ogok-Ogok. Ancene titel SPOG neng. Ya pas. Sopo takon ogo-ogo apa -ogo mau? Wis mbuh mbuh. Anak nakal saiki gak mara kiai, psikiater. Utang akeh gak mara kiai saiki. Koperasi simpan pinjam. Soalnya uang-uang masih ngerti, lek like kiai ini Dewi utangnya akeh. Mbak Angga pilih kiai, terus gak duit utang ngonoa. Hmm? Hmm? Kiai okay, semuanya ditinggalin saiki, yuk. Allahumma salli ala Muhammad. Hmm. Mulanya sampai anak kiai Bujonegoro belakraan tutup puri. Ya perkara, gak patah kangguh. <guluh> Gilek garapan nganti tutup mojokerto. tambahi apa Oh iku Nah, terus 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 sampai pada masa penjajahan para kiai dengan santri-santrinya yang sentralnya di pondok pesantren yang mampu mengobarkan semangat jihad melawan penjajahan. Molane nggih, pejuang kemerdekaan kuatah kiai kiai santri santri kiai komandane santri santri pasukane perintis pergerakan kemerdekaan kata kiai kiai saiki tonton pahlawan pahlawan nasional ini gula akeh kiai ini Allah ala Muhammad ono pahlawan nasional kiai pangeran Diponegoro oh pangeran Diponegoro nuku kiai nama aslinya Abdul Hamid Beliau hafal Quran menguasai kiro sabah. Mulane gambare pangeran Diponegoro, Ponorogo tonton, jubahan, surbanan, udeng-udengan. Sama tahu gambare pangeran Diponegoro, Ponorogo helman. Ini satria baju hitam iku Onok kiai mojo, kiai pondok eh gede santri ne Onok kiai sentot Ali Basya, prawira dirja. Onok kiai Sultan Hasanuddin, ana Kiai Sultan Ageng Tirtayasa, ana Kiai Panglima Polem, lho, Kiai Tengku Umar. Iku sak garwane u. perang musuh penjajah. Kiai Tengku Umar iku sak garwane, garwane kalih sing pertama Cut Nyak garwa kedua Cut Mutia. Bunyain iku Cut Nyak Dien, Cut Mutia bunyai. bunyain. Iki jane ana bunyaineh meh tapi mardud cut keke, cut tari, cut meriska, itu bunyai mardut. Siapa ngomong apal? Wah, apal anak buah kok. Jadi Jenderal Sudirman itu kepala Madrasah Diniyah. Santri Jenderal Sudirman itu kiai, Sampeyan roh lakone Jenderal Sudirman. Allahumma sholli ala Muhammad. Heh. Jenderal Sudirman niku rutin poso Senin Kamis. Rungokno to. Mulane pantes lek like hebat. Ahli poso, cara kewan ahli poso ya hebat. Ana kewan dijuluki raja rimba. The king of alas. Macan Ora ana sing wani ambek macan. Gajah sakmono gedene wedi, jerapah sakmono dhuKure wedi, mergo macan kulin opo sa Sering luwe, Makanya mlakune apik. Sampai lek wong mlaku apik iku diarani mlakune kaya macan luwe. Wong Jawa lak ngono, ngandan-ngandan ngombak bakung, ikal bergelombang, gak lurus, gak keriting mlungker-mlungker. Rambut sing apik ngombak bakung ngene dadi nek dibeleh apa maneh atik dawa rambut e uh nek dibeli sayang Nenek endeg, nek rambut e wong wedo kok endhek iki nek sayang menurut tak Halo. Nek rambutmu kan ngelinggis ngecocor. Lembeane blarak sempal. Lho belarak blarak le sempal ngene lembean. Kaya gelange akeh ngono lho bangkeane nawon kemit kaya tawon lek pas kemit api bangke la <laughs> nek wong ibu-ibu kene iki bangkeane kan ngebo meteng bundher ser ga ana geret-geretane kok nenyek lah terus jenderal sudirman niku Daimul wudhu Selalu menjaga wudhu Apan batal langsung wudhu, apan batal langsung wudhu Itu Jenderal Sudirman Maka ini like napak tilas Perjuangan gerilyane Jenderal Sudirman Di tempat-tempat istirahat Selalu didapati uh, gerabah Yang terbuat dari tanah liat Wadah air like Bahasa Inggrisnya The, the padasan Untuk wudhu terbeliau beliau selalu sholat di awal waktu Dan berjamaah lo itu lo makanya hey. ya hey. eh eh pahlawan-pahlawan nasional pejuang-pejuang kemerdekaan akeh sing para kiai para ulama para santri yang gemblengannya di pondok-pondok pesantren mulane pantes kalau diapresiasi oleh pemerintah dalam hal ini presiden diperingati sebagai hari santri nasional tepuk tangan untuk para santri longke pantas diapresiasi dengan peringatan Hari Santri Nasional. Ono sing takon, lapo kok sing diperingati Hari Santri, kok gak Hari Kiai? Pertama, engko lek dituruti ono peringatan Hari Kiai, bunyai yang jaluk diperingati, ono peringatan Hari Bunyai, ono peringatan Hari Neng, ono peringatan Hari Gus, kakean hari engko. Dua, santri luwe akeh timbang kiai, ngono lek kiai mesti santri tapi lek santri gurung mesti sok dadi jawab tuh sayang lek kiai mesti santri walaupun wis dadi kiai jiwanya tetap jiwa santri tapi lek santri gurung mesti sok dadi kiai ngono lo mulane sing diperingati hari santri duduk hari kiai lek onok peringatan hari buruh, tapi gak onok peringatan hari jeragan lek jeragan nih roto-roto tahu dadi buruh se, si, tapi lek buruh gorong karuan nih sok dadi jeragan. Ngono loh, ono peringatan hari anak, tapi gak ono peringatan hari orang tua. Karena kalau orang tua pernah jadi anak, anak belum tentu jadi orang tua. Lo yong bien loh Indonesia ki ono peringatan hari ibu, gak ono peringatan hari bapak. Buri-buri ki tiru-tiru luar negeri hari ayah. Asli ini gak ono, sing bener ya gak ono iku, soalnya bapak eh soalnya setiap bapak dilahirkan oleh ibu tapi ibu tidak dilahirkan oleh bapak makanya wong wedok itu lek kerja wayah hamil boleh ambil cuti hamil tapi nek wong lanang gak oleh jaluk cuti menghamili saya ngajur apa nih kok Ya Allah. Lah, kemudian sama enggak melu urun ojo cerewet ah. Mulane pas Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewan Toro. Lah ngono lho, pahlawan nasional ku apal ngono Paling tidak yo mengenang lah Ki Hajar Dewan Toro. Tak berarti tahu sekolah sampean. Lho kok ngenyek. Aku lah ngarani berarti sampean tahu sekolah. Lek aku ngomong sama enggak tahu sekolah iku ngenyek. Berarti sampean tahu sekolah. Cuma sayang nasibmu elek makanya gak ada apa-apa. Ayo ngomong kok ngenyek. Nyatane enggak jadi apa-apa wek. Mulane Gus sak gak gelem sekolah, perkara ya para tanggane sing sekolah gak dadi apa-apa. Halo, eh Ki Hajar ku pas menghadap Bung Karno Presiden pertama dijalui saran, mohon saran dari Bapak Pendidikan Nasional untuk kelangsungan negara Indonesia, terutama untuk generasi muda. Pesenem mengenai tok, saya mohon kepada Paduka Presiden jangan pernah menomor duakan pondok-pondok pesantren, apalagi menganak tirikan madrasah dan pondok-pondok pesantren. Karena berdirinya republik ini cikal bakalnya adalah berasal dari pondok pesantren. <silence> Mangkane ya, uy, ono, pejabat kok zolim nanggone pondok pesantren mesti kualat. Eh, yowis ya Temen, mergo fitrah sejarah yang pejabat sopo ate elek ambek pondok pesantren, apa maneh musui pondok pesantren, mesti kualat. Pondok pesantren melahirkan kemerdekaan. Kemerdekaan baru melahirkan sekolahan, 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 sampai kelas perguruan tinggi. Jadi nak diurut sekolahan sekolahan perguruan tinggi perguruan tinggi kok putune pondok pesantren tuan tua pondok pesantren pondok pesantren yang melahirkan kemerdekaan kemerdekaan melahirkan sekolahan 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 sampai perguruan tinggi berarti sekolahan perguruan tinggi butuh putune pondok pesantren tua pondok pesantren paham berarti rektor rektor itu putune kiai Ora paham bonggak sampeyan. So, ya ya tunggale TNI Polri kuwi asline yo cikal bakale kenteko santri. Teko kiai ambek santri, cikal bakale TNI Polri. Biyen gorong-gorong TNI, gorong-gorong Polri. Dirintis karo Jenderal Sudirman awal jenenge TKR, terus ganti BKR, terus ganti TNI ABRI, ganti ABRI. Iku tanggal 5 Oktober 1900 47. Padahal Banser itu berdirinya tahun 1937. Berarti Banser itu kakak -E TNI. No, TNI berdirinya tahun 1947, Banser berdirinya 1937, Banser itu saudara tua, Banser itu kakak -E TNI, mulane ngalah gak gelem nompo bayaran, ngalah ambil adik Ben bayarannya bayarane dijukuk adike. TNI TNI ku adike Banser. Kakak yang ngalah. Enggak usah bayaran. Tapi bintangnya lebih banyak. Lek TNI mentok bintangne 4, lek Banser bintangne 9. Lho, sak ndukure obat ngelu. Wong obat ngelu bintangne mek 7. Kemudian, yeah. nah, sekarang berikutnya, wes, pondok pesantren melahirkan para ulama, para kiai. Ya kita harapkan santri-santri di Hidayatul Asror ini bisa menjadi ulama-ulama yang ahli berjuang. Nah, kemudian, Kiai itu siapa? Siapa yang disebut dengan Kiai? Nah, sebelumnya aku tak bagi-bagi sarung. Eh, adik-adik, sing sing dihaflai bunti niki. Iki-iki, 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 oh, iki iki-iki, iki-iki, iki santri sini santri sini boten oh iki ya sik anak ada yang yatim mana anak santri sing apa oh santri sing diafla, kene nak kene nggih eh, Nih, ngadeg-ngadeg, ngadeg. Pak gak dablek kare iki, sing dablek sing klambi biru iku lho. Nggih gitu. coklat iku lho. Zaman kenal koplok coklat iku. Pakde kula ya, i. Hah? Iki Oh, pakdemu. <laughs> dablek ta, yo? <laughs> mm, Nggih, ya. Oh,